Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon dan pengarah berpengalaman Fauzia Ahmad Daud akan melangsungkan Majlis Istimewa minggu depan. Fauzia atau lebih mesra disapa Kak Oji mengakui kini hanya menghitung waktu menanti hari disifatkan penuh bahagia. Menurut si hantaran dalam Facebook, Kak Oji menjelaskan sudah menerima pinangan selain tidak sabar menantikan detik itu. Pada mulanya dilisik, kemudiannya masuk meminang, pinangan diterima. Minggu depan tak sabar kita, tulisnya lagi. Rata-rata pengikut di laman sosial itu turut mendoakan supaya dipermudahkan setiap apa yang dirancang dan sentiasa beroleh kebahagiaan. Alhamdulillah, tahniah, semoga semuanya dipermudahkan olehnya, kata Asri Azizan. Kami bersyukur sangat, semoga Kak Oji mendapat kebahagiaan dan kekal hingga akhir hayat, kata Syarifah Maryam Al-Atas. Alhamdulillah, tahniah guru kesayangan saya. Semoga Allah permudahkan segalanya untuk Anda. Saya sangat gembira, kata Erlin Arisha. Dalam pada itu, Kak Oji turut memuat naik hantaran sama di Instagram beserta caption yang menggambarkan perasaannya ketika itu. Berdebar-debar hatinya selepas sekian lama, akhirnya alhamdulillah, tulisnya lagi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.